Ratusan massa mahasiswa bersama pedagang kaki lima Pasar Mardika Kota Ambon berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota Ambon. Massa mengkritik penerapan PSBB yang sedang diberlakukan karena pemerintah Kota Ambon dianggap tidak memenuhi hak hidup masyarakat yang terdampak COVID-19. Aksi saling baku dorong massa dengan Satpol PP nyaris berujung saling pukul. Massa tersulut emosinya karena tidak diperbolehkan masuk ke halaman Balai Kota untuk menyampaikan tuntutan. Beruntung pada sore hari, massa aksi akhirnya dapat membubarkan diri dengan tertib.